warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKB? Sehat semua ya? Ketemu lagi dengan Pak Oki, kita akan belajar menggambar dan mewarnai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar menggambar alat bantu pekerjaan manusia. Nah, salah satunya adalah membantu pekerjaan di bidang kesehatan. Nah, biasanya dipakai oleh para dokter, perawat, tenaga medis, dan ada di rumah sakit yang bisa mengangkut orang yang sakit. Apa itu? Ya, ambulans. Bagus. Caranya hampir sama ya. Seperti sebelum-sebelumnya, kita sudah belajar membuat transportasi, bis, dan kemarin kita sudah membuat mobil damkar. Nanti ada sedikit perbedaan, dan kalian harus belajar lagi cara membuat bentuk-bentuk geometris kotak, lingkaran, garis lurus, garis lengkung. Oke, kita coba. Pertama, membuat dari bentuk kotak dulu ya, segi empat. Nah, membuatnya besar di tengah. Ini bagian badan ambulan ya. Boleh dari samping, boleh dari atas. Coba dari samping, kita buat lurus pelan-pelan. Kemudian turunkan, tingginya sama ya kira-kira ya. Kemudian kita tarik garis kanan tidak terlalu panjang, ups, ini saja. Yang sebelah kiri lebih panjang. Nah, kita buat rodanya. Oh, ada di belakang ya. Yang satu nanti di depan. Kemudian kita lanjutkan bagian drivernya atau sopirnya ya. Dimulai dari atas ini, diturunkan sedikit ya. Turun sedikit, kita buat garis lurus. Tidak terlalu panjang ya. Oke. Kemudian tarik miring. Nah, miring ya, bukan turun. Miring. Nah, kemudian sedikit maju. Maju, juga masih turun sedikit ya. Nah, terus diturunkan. Oh, sama ini ya. Kira-kira disini. Nah, kemudian kita buat garis penghubung. Nah, tapi jangan sampai di sini dulu ya. Kita kasih rodanya nanti. Sudah. Kita buat lingkaran. Misalkan sama ya, kalau tidak sama bisa dipisahkan. Oh, nah sudah kita buat lingkaran lagi untuk rodanya. Nah. Oke, jika sudah kita buat bagian ini dulu ya, bawahnya dulu. Nah, ada bentengnya. Kita buat garis ke belakang. Sambung. Ini boleh ya, di atas roda boleh. Agak lebih panjang ya, ditambah sedikit. Ini boleh dihapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat bagian kacanya ya. Kita buat kacanya seperti huruf C kebalik kemarin ya. Ini dibuat mundur dulu, kering, baru ditutup. Nah, ini lagi miring sama, ditarik ke kanan lurus, kalau sudah sama ditutup. Nah, ini, oke. Kemudian kita kasih lampu ya di bagian bawah, jangan di atas. Bagian bawah cukup. Nah, ini boleh garis, boleh langsung. Kemudian kita kasih stripingnya, garisnya. Lampu ya, pelan-pelan, ya. Agak tebal ya, ikut lagi. Oke, kemudian kita buat naik. Oh, nah sama ya, naiknya boleh panjang.
panjang sedikit ya. Yang penting jangan tinggi-tinggi, nanti buat jendelanya. Kemudian kita tarik lurus ke belakang. Dan hop. Ke sana. Ya. Lalu kita buat jendelanya ya. Jendelanya boleh di belakang, di tengah, di depan ya, silakan. Kalau kita taruh di depan, nanti di sini ada logo ambulan. Oke. Kita buat kotak lagi. Jendelanya boleh satu, boleh dua, atau boleh panjang seperti ini. Nah. Nah. Nah, ya. Kita buat logonya. Logonya itu seperti tambah ya. Tapi cara buatnya kotak dengan kotak miring. Kita buat pelan-pelan ya. Membuat angka 11. Ini nanti ditutup menjadi kotak ya. Oh. Nah. Kemudian sama dengan sampai di tengah ya. Nah, ditutup kanan, ditutup kiri. Nah, jadinya plus. Nanti silakan dihapus yang pakai pensil ya. Yang sudah pakai spidol tidak masalah ya, langsung nanti diwarnai pakai krayon saja. Oke. Nanti boleh mau diberi lingkaran, boleh atau seperti ini saja. Ini sudah semuanya hampir jadi, tinggal satu. Ambulan itu punya sirine seperti mobil damkar. Bunyinya wiu 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 wiu. Nah, kita taruh di bagian atas ya. Kita coba buat ada kotak kecil dan setengah lingkaran. Jangan lupa diberi sinar. Pakai spidol sekarang boleh atau nanti pakai krayon. Oke, sudah jadi ambulannya. Diberi tulisan boleh ambulan atau rumah sakit mana boleh ya, atau nama kalian juga boleh. Pak tulis ambulan aja ya. Kita kasih hiasan variasi tanahnya. Nah, ingat ya, setelah ini kalian boleh membuat bebas, tidak harus sama, tapi fokus sama mobil ambulannya. Nah, seperti biasa kalau ini hias ada semak-semaknya di pantinya. Nah, di sini tak coba pohon, rumah atau gedung, silakan. Ini Pak mau nyoba. Ini ya, pohon pinus. Nah, caranya dari atas turun ke bawah miring seperti huruf Q besar ya dan tinggi. Nah, kemudian dikasih batang, mudah sekali. Nah, pohon pinus, pohon cemara boleh semuanya ya. Kemudian jangan satu ya, tambah lagi gandeng ya, seperti huruf U. Tingginya beda-beda ya, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, nempel. Oh, nah gandeng ya, dikasih kata kali ya. Dua boleh, tiga juga boleh, silakan. Di sini mau diberi gedung rumah juga boleh, tak buatkan contoh gedung ya, sedikit kelihatan pintu rumah sakitnya. Nah, caranya seperti ini. Tutup lagi karena rumah sakitnya besar. Jendela boleh kecil ya,
sudah jadi, silahkan boleh dibuat kreasinya sendiri-sendiri ya. Ya, fokusnya dengan mobil ambulannya. Setelah ini kita akan coba belajar mewarnai bersama Pak Oki. Jangan lupa ya, jaga kesehatannya dan kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menyiapkan warna biru muda dan warna putih untuk mewarnai kacanya ya. Biru muda pada tepi, kemudian warna putih dicampur di bagian tengah sampai rata. Lalu menggunakan warna oranye dan kuning sebagai lampu dan warna abu-abu untuk bagian bawah mobilnya. Nah, bisa menggunakan dua warna, abu-abu tua dan abu-abu muda, dan sebagian bawah sirine. Ambil untuk warna merah tua pada bagian stripping garis ambulan. Hati-hati ya, jangan sampai keluar garis. Begitu juga dengan palang merahnya. Nah, diwarnai juga. Untuk sirine, menggunakan warna merah dan warna pink ya. Nah, diberi warna garis sinar juga. Roda kita gunakan warna abu-abu bagian dalam dan hitam bagian luarnya. Nah, ini bisa menggunakan warna hitam semua ya. Kemudian kita siapkan warna untuk tanaman dari warna hijau gelap di bawah, disambung dengan hijau sedang, dan bagian atas hijau muda. Boleh ditambahkan sedikit warna kuning untuk menghias bagian atas supaya cerah. Kemudian hampir sama dengan menggunakan warna yang tadi pada bagian pohon pinus atau pohon cemara, warna tuanya sebelah kanan ya, semakin ke kiri semakin warna hijau muda. Boleh ditambahkan dengan warna kuning. Kemudian untuk batang kayunya menggunakan coklat tua dan coklat muda. Kita lanjut untuk warna jendela gedung, bisa menggunakan warna kuning. Dan bagian pintunya kita buat seperti kaca ya. Nah, untuk bagian gedung, bagian atas ini warnanya bebas, tidak harus sama ya. Ini Pak Oki contohkan warna merah. Nah, logonya, palangnya dibuat putih saja. Untuk warna gedung, silakan gunakan warna-warna cerah ya. Boleh warna krem, warna ungu muda, pink muda, silahkan. Jangan sampai warnanya datar. Kemudian bagian bawah buat warna paling gelap, yaitu coklat gelap atau coklat tua ya, untuk sebagai bayangan mobil ambulan. Disambung dengan warna coklat kemerahan, mengikuti dan selalu dicampur dan ditutup. Disambung dengan warna coklat muda sampai ke bawah, dan sisanya coklat kekuningan. Nah, sampai rata ya gradasinya. Silahkan menghias variasi bagian langit dengan awan, matahari, dan caranya seperti biasa ya. Biru muda di tepi, kemudian dicampur dengan warna putih hingga rata. Nah, untuk matahari boleh diberi, boleh tidak ya. Boleh di atas atau boleh sedang tertutup awan. Nah, seperti ini, dari warna oranye muda dan kuning. Jangan lupa diberi sinar dan boleh tambahkan sedikit burung. Kemudian kalian boleh menambahkan tulisan ya, boleh membuat tulisan ambulan atau nama rumah sakit atau nama kalian, silahkan. Oke, gambarnya sudah jadi, silahkan dibuat sebagus mungkin. Ingat, fokus pada mobil ambulannya ya. Silahkan dicoba pelan-pelan ya. Jangan lupa, belajarnya harus tetap semangat.